selamat datang di channel YouTube aku. Seperti biasa, aku mau bikin video haul baju-baju yang lucu dan murah-murah. Jadi kali ini temanya aku mau bikin Shopee haul blues Korean style gitu. Harganya mulai dari 50 ribuan aja dan semuanya tuh under 100k. Nah, salah satunya baju yang aku pakai kali ini lucu kan, lemas banget. Jadi sekarang udah mulai masuk pertengahan bulan Ramadan. Pasti kalian udah banyak kegiatan bersana sini dan udah mulai nyari baju-baju buat lebaran. So aku mau ngerekomendasiin buat kalian, siapa tahu bisa jadi salah satu referensi. Jadi ya kalau kalian penasaran jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya karena dukungan kalian itu sangat berarti buat aku. Nah, ini baju yang pertama aku beli dari Uniqlo Store, namanya Wita Top Blues. Ini tuh bahan katun mocha chino dan ini baju termurah di haul kali ini yaitu 55.000 aja. Warnanya aku pilih yang warna mocha chino dan ini tuh size-nya fit dari S sampai L karena dia tuh ukurannya gede gitu, tapi dipakai untuk ukuran kecil juga cocok. Nah, ini kainnya bertekstur gitu dan di bagian bawahnya ada aksen kerut yang ngefit ketika dipakai. Jujur aku tuh suka banget sama baju ini, selain murah, dia tuh modelnya lucu, ada aksen rempelnya gitu di bagian leher dan dada dan juga tangan. Terus dia tuh bahannya enak, adem dan kayak gak nerawang. Terus jahitannya juga rapi banget, kayak gak kelihatan murah banget gitu loh. Gimana? Korean style banget kan? Yang kedua ada dari brand aku sendiri yaitu prasasti.idn, namanya Zenata. Bahannya dari katun rayon, harganya Rp95.000 dan ini yang variasi coklat. Ini size-nya fit dari S sampai L karena dia tuh bahannya bahan rayon yang jatuh, jadi dia tuh bisa menyesuaikan dengan ukuran badan yang pakainya. Style di baju ini tuh Korean style, tapi yang versi casual style-nya dan poinnya adalah kancing-kancing atau aksen kancing di depan dan ada kerutan di tangannya. Jadi kayak nggak terlalu kelihatan polos meskipun gayanya casual. Nah, yang terakhir ini baju favorit aku juga dari Dejan Clothes, namanya Barely Puffy Top. Bahannya katun dan rajut. Katunnya tuh bener-bener adem banget dan rajutnya tuh rajut yang halus gitu. Harganya cukup murah, yaitu Rp97.000 aja dan aku pilih yang varian krim. Kalian bisa lihat sendiri bahannya bener-bener sehalus itu dan adem banget guys ini tuh. Terus jahitannya juga rapi banget. Terus aku suka banget sama bagian pitanya, bener-bener lucu aja gitu jadi poin di baju ini dan jadi aksen juga. Nah, ini bajunya tuh agak nge-crop gitu, jadi cocoknya dipakai sama rok atau pakai celana yang modelnya high waist gitu biar nggak terlalu kelihatan pendek. Dan di bagian lengannya selain ada pita, dia tuh kayak dikasih kerutan gitu, ada 3 layer. Terus bentuk tangannya kayak puffy dan lonceng gitu. Lucu banget nggak sih? Aku bener-bener suka banget sama baju ini. Oke guys, sampai sini dulu aja video haul kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Thank you.